Jika Luna berani labrak Denis Cariyesta, omongan lu buat sakit hati masyarakat. Awal viralnya Denis Cariyesta di media sosial membuat publik geram. Pasalnya, Denis sering menghina orang miskin dan berlagak jadi orang kaya. Meski sering dihujat, Denis tetap saja meremehkan orang miskin. Banyak pula netizen yang percaya jika hal itu dilakukan Denis hanya untuk konten. Rupanya, selebgram Lucinta Luna juga jengkel melihat sikap sombong Denis Cariyesta. Saat diundang di channel YouTube Denis, Lucinta berani melabrak sahabat Nikita Mirzani tersebut. "Lu sekaya apa sih lu?" tanya Lucinta Luna. "Yang penting lebih kaya dari lu," jauh Denis. "Ya okelah, gue miskin, tapi sekaya apa sih lu? Bisa ngelahin juragan 99," cecar Lucinta Luna. Denis mengakui bahwa ia belum sekaya juragan 99 dan membanggakan dirinya tak pernah pamer. "Kalau gue ngalahin juragan 99 ya enggak, tapi gue gak flexing," tegas Denis. Lucinta lantas menasehati Denis agar tidak sombong. Ia juga meminta Denis untuk sadar bahwa ucapannya menyakiti hati masyarakat. "Ya berarti lu gak kaya-kaya banget. Kenapa lu selalu mengatasnamakan orang kaya? Lu sadar gak sih dari omongan lu itu? Lu itu benar-benar membuat sakit hati para masyarakat," tutur Lucinta Luna. Denis tetap saja mengelak bahwa ia tak menghina orang miskin. Lucinta pun menyebut Denis Cariyesta terkenal berkat meledek orang miskin. "Enggak, masyarakat bahagia kok," jawab Denis singkat. "Lu tiap hari ngomong kaya, tapi lu merendahkan masyarakat. Lu terkenal karena apa sih? Karena ngata-ngatain orang miskin kan?" ucap Lucinta Luna. Saat cuplikan video itu diunggah oleh akun Instagram @lamigosip, Lucinta Luna langsung membanjir pujian netizen. "Keren banget Lucinta Luna," tulis netizen. "Ternyata lebih berkelas Lucinta Luna dibanding Cadel," sahut lainnya. "Malu gak sih si Cadel sampai dinasihati seorang Lucinta Luna?" timpal netizen. "Gue dukung kali ini Mas Fatah," pungkas lainnya.